الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ إسبانديا دايركتور سالبات ديبوتي دايركتورز هيد أوف ديبارتمنت برادرز أند سيسترز إخوة والأخوات الحمد لله pada pagi yang mulia ni kita dapat dipertemukan seperti biasa di permulaan setiap bulan Jumaat, okay, Jumaat pertama, untuk kita meneruskan tradisi yang baik ni. Alhamdulillah, sama-sama membaca surah Kahfi, okay. Wah, kalau tak dapat penempuh, insyaAllah kita sambung masing-masing lah tempatnya, okay, di tempat masing-masing. Di kesempatan yang ringkas ini, hari ini tiba juga giliran saya untuk menyampaikan sedikit peringatan ataupun tazkirah. Okay. Saya cuma ingin mengajak kita semua untuk mengamalkan apa yang kita nak beritahu ni ialah apa yang kita baca tadi. Ya, kita semua tahulah sebaik-baiknya kita hafal surah Kahfi. Ada yang hafal 10 yang pertama, ada yang hafal 10 yang terakhir. Okay. Ayat 10 yang pertama itu ayat ke 10 okay, daripada surah Kahfi itu adalah doa. Okay. Kalau kita baca tadi perasan permulaan cerita Ashabul Kahfi ini bermula dengan ayat 9. Am hasibta anna ashabal kahfi wal raqim kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ila al kahfi faqalu. Ini yang saya nak sebesedikit kongsi dan terus amalkan dalam bacaan kita, okay. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyib lana min amrina rasyada. Mungkin dalam permulaan siri-siri Kahfi yang mula-mula dulu mungkin ada ustaz-ustaz, ustaz lah ke ustaz mana yang terangkan ayat ni. Saya sendiri pun banyak konten juga mula-mula dulu, okay. Sekarang ni baru. Jadi tak apalah kalau dah diterang pun, kita anggap sebagai peringatan namun pun tazkirah, terutama untuk diri saya sendiri, okay. Jadi ayat ni kita boleh amal, okay. Selain kita, saya yakinlah semua kita akan berdoa sependek mana pun kita akan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Malah macam mana berdoa pun at least yang tu, okay, kita akan baca. Dan kita tahu mungkin kita tidak perasan konteks ayat Rabbana atina fid dunya hasanah itu adalah konteks haji. Okay. Kalau orang yang pergi haji, ikut kursi haji, dia akan tahu ayat ini ialah cerita apabila faida qadaitum manasikakum, apabila kamu selesai mengerjakan manasik-manasik haji. Ya. Kita doakanlah semua sahabat-sahabat kita ni yang telah pergi supaya diterima haji mereka. Yang belum lagi insya-Allah akan diberi peluang dan kesihatan yang baiklah kita dan keluarga kita insya-Allah. Jadi ayat Rabbana atina fid dunya hasanah itu adalah konteks haji, tapi kita gunakan dalam setiap masa. Tapi ini konteks Rabbana atina min ladunka rahmah. Ini cerita apabila pemuda-pemuda Al-Kahfi itu berlindung. Okay, berlindung lari daripada kezaliman pemimpin pada waktu itu, masuk kepada gua, apa yang mereka minta. Ini mula-mula sekali cerita pasal doa dulu. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah atina, sama dengan ayat Rabbana atina fid dunya. Tapi istimewa di sini min ladunka rahmah, daripada sisi kamu rahmah. Okay. Rahmah di sini memberi makna semua perkara yang baik. Sebab tu saya ada baca sedikit tafsir, dia katakan bahawa ayat Rabbana, dia tak kata Rabbana atina rahmah, sebab kita semua hidup sehat, boleh makan, boleh minum, boleh datang kerja, ni semua rahmat. Tapi ini kita minta spesifik, Rabbana atina min ladunka, daripada sisimu ya Allah.
Maksudnya kita nak rahmat yang spesifik. Maksudnya rahmat Allah tu datang daripada Allah, bukan dengan sebab kita baik ke, kita buat baik ke, kita tolong orang ke. Tidak, ini adalah tafadulan rahmat kepada Allah kepada kita. Kalau kita sebut hari ini sebab, maksudnya kita minta rahmat tu by design. Maksudnya kita betul-betul nak, bukan rahmat tu kalau kita tak minta pun. Sekarang ni kita pun dah duduk dalam kerahmatan dah. Okay. Walaupun kita jangan lupa mendoakan sahabat-sahabat kita yang ditimpa musibah 2-3 hari ini, ataupun okay, ada Sister Syahrizat, okay, Ustaz Fauzi, macam lagi ada yang keluarga di sini kita tak tahu. Jadi itu semua kita diberi rahmat, jadi kita jangan lupa berdoa untuk sahabat-sahabat kita. Jadi kita minta daripada Allah tu rahmat, okay. Rahmatan disebut kat sini dalam bentuk, kalau dalam bahasa Arab disebut indefinite, maksudnya menunjukkan mana-mana rahmat. Tidak ada rahmat yang khusus. Semua jenis rahmat di dunia, nikmat sihat, makan, berkeluarga, berkenderaan, dapat rumah yang baik, itu adalah semua. Dapat beribadah dengan sempurna, itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana atina min ladunka rahmah. Itu yang pertama, rahmah. Okay? Rahmah daripada Allah. Yang kedua, wahayyi lana min amrina rasyada. Wahayyi ni kalau ikut terjemahan macam-macam lah, sempurnakanlah. Hayyi ni daripada perkataan hay'ah. Hay'ah tu maksudnya keadaan. Keadaan kita duduk sekarang ni macam mana? Ada yang duduk atas kursi macam saya dan ustaz. Dia, ada yang duduk bersela, ada yang duduk macam-macam. Jadi keadaan itu kita, ya Allah, jadikan keadaan. Wahayyi lana min amrina, sediakanlah ataupun sempurnakanlah kami, jadikan keadaan kami itu daripada urusan kami ni rasyada. Rasyada maksudnya nak senang adalah hidayah lah. Maksudnya disebut dalam tafsir isabatul haq. Okey, mencari betul-betul sesuatu yang tepat, as-sadad. Okey, maksudnya bila kita buat sesuatu tentulah kita nak cari kesempurnaan. Tetapi yang betul-betul tahu apa kesempurnaan, yang betul-betul tahu apa yang tepat, ada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala berikan rasyad. Rasyada. Okey, wahai lana min amrina rasyada. Supaya setiap tingkah laku kita, setiap perbuatan kita, setiap strategi kita. Okey, saya rasa sesuai di, saya tak tahulah hari ini kita panggil hujung semester ke awal semester. Masih lagi hujung, tak ada hujung. Dalam maksudnya tahun pengajian itulah. Amudirasi. Okey, session dia. Jadi tak kiralah, yang penting ini masa untuk kita reflect. Okey. Yang lama ke yang baru ke semua tak ada. Semua yang bekerja pun reflect diri kita. Maksudnya setiap kali tu kita kita pun tahu ada department, division yang bertukul lumus menyedia, okay. Semua department sebenarnya bertukul lumus untuk bersedia menyambut pelajaran kita minggu depan. Tapi macam-macam strategi kita buat, tapi yang paling akhir kita pohon kepada Allah, wahai lana min amrina rasyada. Hanya Allah yang akan memberi, okay, rasyad sesuatu. Okay, kita pun tahu kata ar-rasyid itu salah satu daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua yang terakhir, ar-rasyidus sabur, sabrulah. Okey, jadi menunjukkan tidak ada. Okey, dalam ayat yang lain pun banyak ayat, contohnya disebut ayat ke-17 umpamanya yang kita baca tadi, ayat ke-17, may yahdillah fahuwal muhtad. Okey, siapa yang diberi hidayah kepada Allah, dia yang mendapat hidayah. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapa yang Allah sesatkan. Jadi rasyada ni lawan kepada dolal ataupun kesesatan. Jadi kita tak mahu, okay, kesesatan dari segi akidah jauh sekali lah, tapi dalam step kita sehari-hari pun kita tak nak kita tergelincir daripada, okay, semua orang akan buat cuba yang terbaik, tetapi yang menentukan jalan itu jalan yang benar adalah wahai lana min amrina rasyada. Ya Allah, berilah langkah kami ni langkah yang tepat. Okay? Semua orang terpaksa buat decision dalam hidup mereka. Okay? Ustaz biasa buat, staff biasa buat decision, apatah lagi orang atas, lagilah banyak decision maker dan sebagainya. Director, deputy director, head of department. Yeah, deputy head buat jadual je lah. Decision. Jadi, itulah kita. Jadi, kita boleh doa.
Okay, kita boleh tambah. Kalau boleh kita tambah. Selepas kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, kita tambah. Sebelum ke selepas ke Rabbana, kita boleh baca sama-sama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Oh,